Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Antara Fish Trader. Okay guys, hari ini kita akan buat satu review dan install untuk fly sheet. Okay, so aku akan tunjuk cara pasang dan bersama dengan dia punya pole. Okay, let's go. Okay, inilah dia fly sheet daripada brand Utan King . Size 300cm x 450cm, itu 4.5 meter x 3 meter. Okay, so aku akan tunjukkan cara pasang dia. Okay, fly sheet ni dia tak ada pole . So aku beli pole yang berasingan. Okay, so ini pole dia. Okay, pole daripada Mountain Cattle. Okay, size dia 2 meter, tinggi dia 2 meter. Alright, jom tengok aku pasang. Okay geng, sekarang kita akan pasang fly sheet ni dulu . Alright, so aku dengan Bro PE dan juga Man. Okay, jom. So kita ukur dua tempat dia, kawasan ni. Okay, so sekarang kita akan sambung satu sisi. Dia ada 4 batang. So penyambung ni dia guna clip macam ni je. Okay. Okay, dan lagi satu yang last. Okay, so ni bahagian ujung ni dia akan letak dekat pole . Dekat fly sheet, sorry, fly sheet. Okay, okay. Ni baru kena ikat. Okay geng, so ni dia punya pack. Ada berapa? 6. Ada 6. Ada 6 batang dengan dia punya tali. Tapi kuasa ni bukan tali paracord . Dia tali biasa juga, tali nilon biasa. So kalau korang nak yang lebih elok, korang beli asing lah untuk tali ni, tali paracord. Okay. Okay geng, inilah dia rupa fly sheet tu yang belum siap lagi kita pasang. So fly sheet ni ukuran 4.5 meter kali 3. So dia ada 6 lubang . So dia ada 6 lubang. Dengan siapa lagi benda ni? Aku hilang tu. Dengan aku. Okay. Pakai 2 batang . Okay, so kita belum siap lagi, kita akan setting balik. So fly sheet ni agak besar juga . So untuk 4 hingga 6 orang tu selesa lah kalau nak guna. Alright. Okay geng, nampaknya fly sheet kita dah pun siap dipasang. Pasang ala kadar je lah . Ni bukan professional review lah. Okay, ni untuk sebagai kita buat tempat berteduh lah .
Okay. So kalau korang nak pasang, memang kena pastikan tempat tu yang lapang lah, landai eh. Okay, macam ni kita orang pilih yang agak landai lah. Okay, so far material dia pun elok. Okay. So, okay, kita tunggu hujan, tengok macam mana. Kan, harap-harap petang ni hujan lah, so kita boleh test dia punya waterproof, water resist ke, waterproof ke. Okay, so kita dengar pendapat abang Pik kita, macam mana pasang-pasang ni, susah ke tak? Dia agak mencabar sikit. Kita kena pandai ukur tempat dia macam mana. Kalau tak guna pack, kita boleh guna pokok-pokok untuk keselesaan dia lah, bagi dia bentuk V, dia atau bentuk V yang lebih kurang macam ni. So kita pasang ni bukan A lah eh. Kita pasang ni macam bentuk A tak A sangat lah kan. Okay, so ikut kesesuaian korang lah. Sebenarnya banyak cara pasang flysheet ni eh. Dia ada envelope type, A type, basic fly. So macam-macam lah cara pemasangan dia. Okay geng. Okay geng, nampaknya flysheet kita dah siap pasang. Okay, so aku tunjukkan sedikit sebanyak lah eh. Alright, so sebagai info lah eh, cool sikit. So actually nak pasang benda ni, aku nak kata senang tak senang juga, nak kata susah pun tak susah juga. Okay, so kalau korang berseorangan tu mungkin susah sikit lah, ambil masa juga lah eh. So sebabkan hari ni kami bertiga pun dalam 7 ke 8 minit juga untuk siap, so not bad lah. Okay geng, so petang ni kalau hujan, so kita boleh test dia punya kain dia tu sama ada waterproof atau water resist. So aku harap berbaloi dengan harga yang aku beli. Okay, produk ni daripada Hutan King. Okay, so kita jumpa lagi dalam next video. Steady. Thank you guys.